Ustaz, boleh tak bagi dalil dari mana Imam Syafi'i nukil yang anjing itu najis sekiranya bersentuhan basah dan juga kering? Manakala Imam Malik berpendapat anjing tidak najis langsung, hanya ta'ambudi. Hadis yang ulama berbeza pendapat adalah hadis yang sama. Idza wulighal kalb fi ina'i ahadikum. Idza wulighal kalb fi ina'i ahadikum. Apabila anjing, hadis ini sahih. Apabila anjing jilat bekah makanan kamu. Bekah kamu tu. Idza wulighal kalb. Jadi bila kata idza wulighal, dia jilat. Jadi ada isu kering, ada isu tak kering. Dan kenapakah sebahagian pendapat dia kata anjing tak najis langsung, basuh macam tu saja. Kenapa ada pendapat yang kata basuh macam tu saja? Sebab dia menganggap cara bersihan itu adalah cara bersihan pada zaman Nabi SAW dan pada tempat waktu kita, dia ada cara bersihan yang lebih sesuai pada waktu kita. Tak ada masalah. Jadi sebahagian kata tak, itu memang Nabi suruh macam tu, maka bukan, majoriti menyatakan bahawa memang Nabi suruh macam tu dan kena faham macam tu lah. Iaitu jilatan anjing tu, bila anjing jilat pada satu benda tu, maka benda tu akan jadi najis. Wallahu ta'ala. Dan perbahasannya lebih besar lah, panjanglah perbahasannya. Tapi hadisnya sama. Beza pendapat memang macam tu. Dia berbeza pada hadis yang sama kebiasaannya.